Mes, kita nggak salah pilih klub ya? Kenapa? Ini 8 match terakhir di MLS, nggak pernah menang, Mes. Justru itu mereka rekrut kita, Bus. Duh, kalau kayak gini, kita berat banget gendongnya, Mes. Udah, tenang. Bisa-bisa. Belum dicoba, kan? Bismillah aja. Bisa, yuk. Duh, niat ngikutin lu nyantai di Miami, tapi harus naikin klub dasar klasemen. Tahu gitu, gua ke Arab, dah. Gua juga agak khawatir sih kalau kita berdua doang yang gendong. Mana kita udah pada tua. Lu udah jalan-jalan doang di lapangan. Bisa berharap apa kita sama mereka? Ya udah, lebih baik kita ke rumah Bang Beckham. Kita ngadu ke dia. Mungkin dia bisa datangin pemain lagi dari Eropa. 2000 years later. Tumben pada kesini. Ada urusan apa nih? Gini Bang Beckham, gimana? Nyaman kan di Miami? Bukan itu Bang Beckham. Ini masalah. Masalah apa? Mau pinjem duit? Berapa? Ngomong aja. Bukan itu Bang. Ini masalah klub. Oh, tapi kalau ada cepek boleh deh Bang. Malah minjem duit si anjing. Jadi gini Bang Beckham, ini klub kenapa ya nggak pernah menang? Udah 8 pertandingan terakhir belum pernah menang. Eh, udah, sini ikut gua. Diajak kemana kita, Mes? Ke pusat latihan Inter Miami kali. A few minutes later. Gimana? Pantai Miami. Bang, kenapa ke pantai? Kita mau bicarain tentang klub Inter Miami nih. Eh, udah, nikmatin aja. Santai, chill di sini. Welcome to Miami. Tapi bos, Inter Miami di dasar klasemen. Udah, nggak penting itu. Ini MLS, beda dari liga lain. Gak usah khawatir di dasar klasemen. Kita nggak bakal didegradasi. Loh, kok gitu sih? Udah, sini ikut gua. Kemana lagi kita? Udah. A few minutes later. Lihat, kota Miami, view GTA, gokil kan? Udah tenang, kita santai-santai aja di sini. Tapi bos, kita udah kayak di dalam game. Bisa ngerusuh juga nggak bos? Busi, kita mau ngomongin bola, jangan ke distract. Tenang, di sini bebas lu mau ngapain aja. Gak usah mikirin MLS, gak perlu kompetitif. Nih liga kan gak ada degradasinya. Wah, mantep nih. Bisa nih kita bawa senjata kayak di GTA. Bisa jalanin misi nggak bang? Busi, fokus. Kita mau bahas Inter Miami. Tapi bener mes, kayaknya kita bisa deh habisin masa tua nikmatin Miami jadi gangster. Gokil. Santai di sini. Nih coba dah, lu pegang. Wih, mantep RPG mes. Hah? Mes, kan cuma gua suruh pegang. Lah, kepencet, bos. Dulu aja pada ngeritik kepindahan gua ke Arab. Tapi lihat sekarang, semua pemain top pada pindah ke Arab. Oke. Emang kita pindah ke Arab karena Dodo? Lebih ke karena duit sih, Wak. Tapi gua udah membuka jalan untuk pemain lain datang ke sini. Coba aja kalau gua nggak main duluan, pasti kita masih di Eropa. Bukannya di Eropa lebih bagus, Wak? Ya gimana? Di Arab lumayan duitnya. Gua udah ngomong di interview gua kemarin. Kita udah berumur. Gua aja udah 38. Lagian, liga-liga di Eropa udah banyak kehilangan kualitas. Mungkin cuma Liga Inggris doang yang valid, jauh di depan semua liga. Kalau di Eropa banyak kehilangan kualitas, tapi kemarin lu dibantai dok sama Celta Vigo dan Benfica. Cuma pramusim itu, Wak. Jadi lu gak akan balik lagi nih ke Eropa? Kagak, gua gak akan balik lagi ke Eropa. Tapi bukan berarti Liga Arab di atas Eropa, kan? One day, Wak. One day, Liga Arab akan menjadi top 5 leagues. Satu tahun ke depan, akan lebih banyak lagi pemain top datang ke Arab. Gua yakin itu. Ngapain? Umroh, bertani korma. Ye,
Ye, gitu aja ngegas santai kali. Ya main bola lah. Dan sebentar lagi Liga Arab akan menyusul Liga Turki dan Belanda. Kalau nanti nggak mau balik ke Eropa lagi, gimana kalau ke MLS bareng Messi? No, 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 no. Liga Arab lebih baik dari MLS. Ya elah, karena banyak duit dan nawarin gaji besar aja makanya pada mau ke Saudi. MLS juga punya kualitas kali. Kualitas nggak cuma bisa dibeli dengan duit. Tapi lihat dong sekarang, buktinya banyak pemain top pada pindah ke Saudi. Liga kita udah jadi liga nomor 1 di Asia dan akan menyusul Turki dan Belanda. Tungguin aja. Rooney sama Dodo bukannya dulu temenan ya? Ah udah, dari dulu malah pada saling sindir. Berkat gua, karena gua bergabung di Liga Arab, kualitas liga jadi naik. Sama waktu dulu gua pindah ke Serie A kan. Udahlah, akui aja Liga Arab lebih baik dari MLS. MLS juga punya kualitas, punya daya tarik tersendiri. Di kondisi Arab Saudi yang bakar duit buat datengin pemain, MLS juga masih bisa datengin Messi. Ingat dok, Liga Cina pernah datengin pemain Eropa dengan gaji tinggi. Sekarang tetap aja gak jadi apa-apa tuh Liga. Ya karena bukan gua aja itu yang buka jalannya. Kalau cuma ngandelin duit, Liga Saudi cuma di situ-situ aja. Lu aja sama Celta Vigo kalah 5-0, lawan Benfica 4-1. Lah, MLS juga kalah 5-0 lawan Arsenal. Udahlah, stop nyebut MLS. Jangan terlalu terobsesi sama Messi. Semua bisa dibeli dengan kekayaan Saudi, tapi tidak dengan Messi. Kenapa, bro? Itu Dodo ngomong Liga Arab lebih baik dari MLS. Oh, nyebut nama gua enggak? Enggak sih, cuma statementnya memicu perdebatan. Ya udahlah kalau enggak nyebut nama gua, kirain nyebut. Udah siap-siap nih gua ngeluarin trofi Pildun. Ngapain nih? Baru main, bro. Debut di MLS. Lumayan, nyetak 1. Baru main? Debut di liga yang baru? Langsung golin? Gak kayak gitu, bro. Harusnya gimana? Ya ampun. Pemain baru, minimal adaptasi dulu lah nyesuaiin sama tim. Tapi kita bisa menang. Menang? Menang kata lu? Baru ngeh. Miami udah 6 pertandingan belum menang. Minimal ikutin tren dulu lah. Seri dulu kek, atau enggak kalah. Ini kan Inter Miami, bukan Inter Messi. Justru dengan menang, kita bisa bangkitin mental tim, bus. Bangkitin kata lu. Jersey lu aja pink, bro. Duh, gimana? Jersey pink mah, nonton Barbie lah. Aduh, terus gimana? Baru inget. Golu. Iya, gol gua. Kenapa? Free kick. Iya. Tendangan free kick itu jangan luarin ke pojok gawang. Minimal melambung lah nembak burung. Aduh. Menit berapa? Injury time, bro. Aduh. Berarti lu nyelamatin tim lu menit akhir? Iya. Ya ampun. Pahlawan lu. Biar kelihatan skill lu. Gak kayak gitu, bro. Minimal nih ya, menit akhir. Diving lah cari voucher penalti. Datang babak kedua, gol menit akhir dari free kick pula. Gimana mau jadi god lu? Babak kedua diganti enggak? Kagak, malahan baru main babak kedua. Ah, aduh. Minimal babak kedua ditarik lah. Terus minta sama pelatih lu, 5 menit lagi coach, masih mau main. Atau minimal maksimal ngambek dulu lah di bangku cadangan. Susah emang. Gak bisa apa lu jadi manusia biasa aja. Gak ada nyantainya ya lu mes. Serius mulu kalau main. Kasihan ini tim, udah lama gak ada bau-bau kemenangan. Lumayan kan 4-0. Ya elah, kita lagi di MLS kali mes, bukan di Eropa lagi. Di sini tuh lu cuma buat naikin follower IG sama pendapatan klub doang. Gak perlu lah main serius.
Lah, kan lu juga yang ngasih gua asis. Ya, gua kira lu udah gak bakal mau ngejar. Lagian nih ya, gua kesini cuma mau nemenin lu doang. Kata lu kan juga kita bisa nyantai-nyantai di Miami, nikmatin masa tua. Gua nih ya, kebayangnya udah sore-sore kan ya, nongkrong di pinggir pantai, makan tutut sama kerang ijo, sambil nyekek es teh. Bebebeh, mantep bedah. Eh, bos? Bro Messi, keren. Dua pertandingan ini, performa kamu sangat bagus. Terlalu bagus kayaknya, bos. Gua kata juga nyantai aja kan, bos ya. Jangan terlalu dipaksain ya, udah tua. Nanti kalau cedera, gua juga yang repot. Gua kata juga apa? Tenang bos, dari awal gua gabungkan, gua gak cuma mau klub ini lepas dari dasar klasemen, tapi juga dapetin trofi. Tapi kedatangan lu aja udah sangat membantu klub bro. Tiket sold out sampai Agustus. Gak cuma laga kandang, laga tandang pun habis terjual. Terus penjualan jersey meningkat. Pihak Adidas aja sampai kewalahan nyediain stok jersey lu. Udah, tenang bos. Kita juga harus bicarain trofi. Emang ini klub belum berdiri lama, tapi jangan sampai sepi juga dong tuh lemari trofi. Tottenham kali ah. Oke lah kalau gitu, kita fight buat trofi. Nah, gitu dong. Debut lu bisa cetak 1 gol. Semalam 2 gol 1 assist. Berarti pertandingan selanjutnya bisa kali ya hat-trick. Loh, kok jadi ngasih beban gini? Kan. Kata gue juga apa, nyantai dulu aja kali. Gimana, oke ya? Duh. Atau gini aja deh, pertandingan selanjutnya tendangan balik, tapi jangan nyentuh tanah. Sering gak apa-apa dah, yang penting tendangan balik. Teori apa lagi sih ini? Emang gitu, Mes. Beberapa orang percaya tendangan balik itu setara sama pemain terbaik di dunia. Eh? Ya, gua mah bebas kalau lu ambisius buat dapatin trofi. Tapi kan keren kalau bisa tendangan balik gak nyentuh tanah. Percuma tendangan balik juga kalau gak ngasih trofi, bos. Oh, pantes lu semalam selebrasi begini ke gua. Simbol mau kasih trofi ya ke Inter Miami. Malahan gua kira lu mau dicok slam, bos. Yeh, bukan. Masa lu gak bisa baca maksud gua selebrasi begini? Apaan? Manggil Pak Luthor? Yeh, bukan. Masa lu kagak lihat nih gua megang apaan? Ya lu kagak megang apa-apa. Apaan kagak ada? Kagak ada ya? Kagak ada. Oh iya, soalnya gue lagi pegangin trofi Pildunnya do. Yah, mati TV gue. Mak, token habis ya?